Angkatan tentera, veteran tentera dan polis terasa hati mereka terguris bila mayat pengganas komunis dibawa balik ke sini. Abu mayat ke pengganas komunis dibawa balik ke sini. Jadi Yang Mohamad turun bagi pendirian yang tegas tentang perkara ini. Saya sebenarnya ada jawapan, tapi jawapan ini rahsia untuk saya. Tapi Yang Mohamad pulang untuk Yang Mohamad nak jawab macam mana. Tetapi saya ingat dalam keadaan kita begini, dalam keadaan kita... Boleh minta penjelasan, Arau. Bola-bola pun nak jelas. Terima kasih, Arau. Saya nak tanya, terima kasih Tuan Sri Ketua. Arau, apa agaknya motif mereka-mereka yang betul-betul membawa hasrat Abu Mayat ini? Adakah hanya untuk menyakitkan hati veteran-veteran dulu yang berperang dengan komunis? Dan saya nampak rakan-rakan saya sana tak pun menyuarakan perasaan kebimbangan ini. Jadi apa komen Arau? Ya, itu yang saya bimbang. Dulu masa dulu mereka ada sebelah sini, pergi ke sana dah jadi lain. Jadi teruknya pengaruh belah sana tu, saya ingat boleh menukarkan rasa jiwa, rasa nubari, asma ramah mereka menjadi orang daripada orang yang baik pergi ke sana dah jadi tak berani jawab. Padahal bagan serai tu sebenarnya dia bercakap dulu sebelah kita berdegar-degar. Pergi sana tiba-tiba, kita tanya soalan, dia kata biar menteri jawab. Dia tak berani. Bagilah komitmen sikit. Pasal apa? Kalau tidak orang kata kita ahli parlimen ni tak ada prinsip. Macam semalam kan, undi 28-28. Termalang sikit lah kalau ada hak seorang tu mari, jadi 29. Tetapi cara melengah-lengahkan apa tu pembilang undi, 28 orang bilang sekejap ya. Melengah-lengah kan untuk membolehkan kawan-kawan berlari sehingga tergeliat kaki, ada yang jatuh untuk nak menyelamatkan dewan. Jangan malu, sebab ini adalah benar secara telus. Rakyat ingin mengetahui bahawa mereka tidak hadir parlimen masa nak mengundi. Ya, hari ini kita tak publicize sangat sebab kita dah tahu mereka dah jatuh, malu. Jadi kami tak naklah ungkit-ungkitkan. Tapi kami nak beritahu bahawa memang masalah pihak kerajaan sekarang tak cukup orang untuk menyokong mana-mana usul. Arau. Tapi mungkin Arau. Juga. Jadi mungkin juga speaker sebab apa keputusan Tanjung Piai? Keputusan Tanjung Piai. Ya. Yeah. Berkait dengan masalah Abu Mayat tadilah. Saya nak minta apa ni pandangan Arau tentang tarikh diorang bawa apa ni kembali Abu yang berkenaan 16 September. Saya dipahamkan sangat mengguris perasaan angkatan tentera kita. Kerana 16 September juga adalah hari yang disambut setiap tahun, hari ulang tahun Angkatan Tentera Malaysia dan juga Hari Malaysia. Kemudian dalam masa yang sama, saya ingin menyebut tentang apa yang dimuatkan dalam Malaysia kini. Petikan kata-kata yang bawa balik mayat ni. Biarlah dia kembali ke laut dan gunung di tanah airnya. Biar dia selamanya dengan kawan-kawannya yang berkorban untuk negara ini. Apa ni? Terima kasih. Ya, saya masukkan pada ucapan Arau. Saya termasuk Arau sikit lagi Arau. Arau, apa yang menyedihkan Arau? Yaitu bendera Malaysia juga dikurangkan jalur dia dan diletakkan bintang 5. Ini bintang 5 ini lambang komunis. Ya. Minta komen Arau. Arau sikit Arau. Arau, ya. Baik-baik. Ini semua Arau. Gara-gara kebobrokan yang berlaku dalam kerajaan sekarang. Bintang 5. Lepas tu minta maaf. Negara ini nak jadi darul maaf. Kata minta maaf. Dulu kula kata ini Melayu pendatang. Minta maaf. Semua orang buat, lepas tu minta maaf. Lepas ni rasa pula akan minta maaf. Jadi kita bernama kenamakan negara ini adalah negara hari-hari hari raya. Semua ni masuk pada ucapan saya. Arau, Pak Yusah. Pontian. Pak Yusah. Okey. Saya bagi hanya 4 minit. Habis saya ni. Pontian boleh? Arau. Adakah kerajaan akan mengambil tindakan? Bilakah kerajaan akan mengambil tindakan kepada mereka yang menerbitkan dan yang menulis kata-kata penghantar untuk komik propaganda ideologi komunis yang diharamkan oleh KDN? Bila kerajaan akan ambil tindakan pada mereka? Yes. Ini sebahagian daripada ucapan saya, Yang Mohamad Menteri tolong jawab. Arau, sikit. Saya tanya Mohamad, butiran, sikit, tolong. Ini jawatan kuasa. Ini butiran ialah veteran. Bos veteran. Arau, saya nak tanya pada Yang Mohamad Arau. Sebab Yang Mohamad Arau ni salah seorang menteri dalam pentadbiran lepas.
mengapakah kerajaan ketika itu tidak membenarkan membawa balik abu mayat ini, dan adakah yang berlaku hari ini akan mengubah persepsi anak muda bahawasanya abu tersebut adalah bukan pengganas kepada komunis? Ya. Sebagai daripada ucapan saya, ini adalah soalan-soalan yang hebat, maka terberhenti di situlah semua soalan-soalan. Gangguan tidak dibenarkan lagi. Arau, boleh bagi. Kau tidak penginaian. Arau, boleh minta penjelasan sikit. Okay. Arau. Sekarang ini ialah tentang veteran tadi. Okay, saya cadangkan. Setiausaha Agong UMNO. Setiausaha Agong UMNO yang juga YB Keteri kata tiada masalah. Ya. Dia itu kata tiada masalah. Okay. Adakah anda sebagai ahli parlimen UMNO lawan Setiausaha Agong UMNO? Saya dalam Setiausaha Agong UMNO kata Keteri kata tiada masalah. Okey, duduk. Cukup. Nah. Cukup. Baik. Sila duduk. Okey. Biar saya jawab. Ya. Duduk. Biar jawab. Curi masa orang, pencuri. Okey. Saya nak bagi tahu sekarang ni. Rompak. Duduk semua, duduk. Eh, penyamun, duduk. Rompak. Ha? Penyamun. Apa ni ganggu saya? Nanti. Dia bagus ni. Okey, saya minta cukuplah. Penyamun. Okey. Jadi, saya minta supaya Yang Mohamad timbangkan apa yang telah dipersoalkan. Yang kedua, pasal veteran ni Yang Mohamad, kita minta one off tu, yang tak dapat pencen tu, pencen kalau boleh kita kaji semula. Yang one off tu kita bagi double lah. Kalau memang nak bagi 500, sekarang naikkan 1000. Sebab mereka memberi sumbangan bergadaikan nyawa Yang Mohamad. Orang lain boleh cakap bahawa tentera ni makan tidur dan sebagainya. Itu ialah satu penghinaan. Apa saja bentuk penghinaan, Menteri Kepertahanan kena datang dulu. Kenapa Menteri datang lambat sangat? Menteri nak jawab lambat sangat. Kena pertahan tentera ni yang ada barisan hadapan ni, menteri jawab. Tak boleh cakap macam ni. Baru orang nampak menteri jadi hero. Sekarang dia jadi prasyat. Boleh, Yang Mohamad. Jadi saya minta dipertimbangkan. Yang keduanya adalah pengurusan maritim 020200. Ini bagaimana biasa yang saya sering sebutkan. Saya nak syorkan hari ini untuk menyelesaikan masalah tuntutan daripada pelbagai pihak. Yang mereka buat tuntutan bukan mereka nak buat tuntutan. Mereka buat tuntutan kerana melihat pertahanan kita lemah. Mana boleh. Filipin tahan dan askarnya bermati-matian. Vietnam bertahan apabila Coast Guard China masuk kawasan mereka. Tetapi kita tidak ada sesuatu yang kita buat, hanya diplomatik protes. Dan kapal mereka terus berada di sana. Dan kapal kita yang pergi jaga adalah kapal kecil-kecil. Jadi kita menampakkan satu kelemahan. Dan yang masa yang sama kita biar negara asing berada di sini. Iaitu di Beting Tinggi Jarum dan juga Beting Tinggi Ali. Yang kalau sesok saya bila saya dapat jadi Datuk Patinggi pada Sarawak pun nama Beting Tinggi Syahidan. No problem. Tapi saya akan sebut benda ni sampai habis. Sebab di situ sebenarnya bermula kekuatan negara. Kehebatan negara. Kemudian tak boleh akhirlah ni sebab gangguan tadi ya. Kemudian yang berikutnya di bawah maritim, Yang Mohamad tengok bawah tentera laut 00300. Yang Mohamad jawab di parlimen ini, jawab di luar bahawa kita akan memperbaiki, akan menambah aset, membeli aset baru untuk menambah kekuatan yang ada. Jadi Yang Mohamad, saya nak tanya Yang Mohamad, berapa biji kapal perang kita yang berumur di antara 30 sehingga 50 tahun? Bagi negara-negara yang hebat, Australia, Jepun dan juga lain-lain negara, umur kapal mereka 30 tahun, lepas tu mereka sedekah kepada kita. Contohnya 2 biji kapal Jepun dibagi kepada Malaysia, iaitu KM Arau dan juga KM Pekan. Itu ialah sudah berumur 28 tahun. Mereka 30 tahun mereka dah lupus. Tetapi kapal kita banyak yang berumur 30 sampai 50 tahun. Tetapi di bawah bajet ini, Yang Mohamad, saya tengok ini peruntukan 27 juta dan juga 945 juta. Ini nak beli kapal apa, Yang Mohamad? Kalau Yang Mohamad nak ganti kapal, tak patut dimasuk bajet yang macam ni. Kena masukkan bajet untuk membeli kapal perang, mengganti kapal perang kita. Yang pertama, telah beruzur. Yang keduanya, maintenance-nya tinggi. Yang Mohamad, dia nak bergerak satu tempat, kalau peperangan berlaku, 8 jam sudah sampai. Orang dah habis perang sudah sampai. Mana boleh macam tu, Yang Mohamad? Jadi, saya minta supaya Yang Mohamad jangan jawab kata, ini kita ada masalah kekangan negara. Yang Mohamad, ini bukan kekangan negara.
Ini adalah masalah kita nak letakkan berapa persen daripada GDP untuk pertahanan. Berapa persen saya nak tanya Muhammad daripada GDP untuk pertahanan. Kita nak negara-negara lain termasuk negara jiran menggunakan apa tu apa pendekatan 10% ke atas. Kita berapa persen ni Muhammad? Ini ialah maruah. Maruah negara ialah Kementerian Pertahanan. Tapi kalau macam ni punya, nak beli kapal apa ni? Selamat. Nak beli kapal selam confirm tak boleh. Tapi yang ni nak beli kapal apa? Sebab apa kita kena ganti kapal yang berkenaan. Nak beritahu bahawa kami ahli parlimen pembangkang memberi tekanan yang hebat kepada kerajaan supaya beli kelengkapan perang. Sebab yang Muhammad dah jawab. Di sana, dalam ni menyamak jawab. Kita akan menambahkan aset-aset dengan lebih banyak. Jadi, Muhammad... Pasal yang Muhammad tiru cakap orang banyak kan. Pasal ceramah tiru cakap apa ni Najib, tiru cakap orang ni saya pun seronok tiru cakap yang Muhammad ini bahawa kita minta supaya dipertimbangkan dan segamat minta. Okey, akhir sekali yang Muhammad South China Sea ya. South China Sea. Sekarang ni Selat Melaka Selat Melaka juga menghadapi beberapa masalah di kawasan-kawasan tertentu. Jadi saya minta kepada dia ya Muhammad pertimbangkan. Jadi demikianlah ucapan yang hebat ni Muhammad tolong pertimbangkan jawapannya. Terima kasih. Sekarang saya menyempat